Pernyataan manakah yang menyebabkan inflasi X berlaku? Okey, ada tiga jenis inflasi, iaitu inflasi di import, inflasi tarikan permintaan dan lagi satu X. Apa dia X? X adalah inflasi tolakan kos. Apa maksud tolakan kos? Itu bermaksud harga barang naik disebabkan oleh kos pengeluaran yang meningkat. Kalau dia bagi tahu A, pendapatan individu semakin meningkat, itu menyebabkan inflasi tarikan permintaan. Salahlah. B, kadar inflasi negara pengeksport meningkat. Kalau import-export ni, so dia berkaitan dengan inflasi di import. C, penciptaan kredit bank perdagangan bertambah. Yang itu, dia menyebabkan berlakunya inflasi tarikan permintaan. Disebabkan penciptaan kredit tu, maksudnya kita senang berhutang daripada bank perdagangan kan. So dia menyebabkan pendapatan meningkat dan terciptalah permintaan. Okey, dan D, kos bahan api dan bahan mentah bertambah. Yes. Kos bahan api dan bahan mentah ni adalah kos pengeluaran. So bila dia bertambah, kos pengeluaran meningkat, itu yang menyebabkan harga barang naik. So jawapan dia adalah D, dadu.